Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gokil Abis Bajindur Sok. Taram. Oke. Okay? Jadi di kesempatan video kali ini saya ada di depan, di samping ya. Di samping monitor Yamaha Vixen tahun 2017, pemakaian tahun 2019 ya, guys. Oke. Okay? Setelah saya memakai Yamaha Vixen ini, ada banyak kekurangan dan kelebihan kendaraan ini ya guys ya. Yang pertama, kekurangannya apa? Kekurangannya ini, nah, model kepalanya ini seharusnya ganteng guys, berhubung plat nomornya ada di sini, jadi terhalau pandangannya dari plat nomor guys. Jadi ketok corowong ki kebebet sirain loh guys, jadi gak ketok gantengnya lah. Yang pertama itu kelemahannya. Terus yang kedua, kelemahan selanjutnya itu di toto ini guys ya. Toto ini ki mesti, nah, toto ini mesti iku guys, goyang-goyang guys. Terus selanjutnya, ketika dibuat perjalanan banter ya, banter ngono guys. Ketika ada jeglongan, suspensinya ini kurang seimbang guys. Bukannya kurang seimbang, cuma kempuan ngono, jadi gampang gleyor ngono guys. Kempuan. Aslinya seimbang, perjalanan santai, nok gronjolan, oh, enak suspensinya halus. Oke. Terus selanjutnya, yang saya suka dari sini, dari motor ini, yang saya suka itu ini kan model naked ya guys ya, bukan berfairing, model naked. Jadi tiga itu rasanya ini bisa gwagah, bisa look freestyle, look freestyle atau look gabus style, gak kena, pokoknya mau enak nyaman loh guys. Terus sing tak seneng gimana ya guys ya, wiritnya pol tenan. Aku ngisiin bensin nak melilir, tak gaya nak medion di apa itu jenenge pasar Wesiwi, tak kayak mulai rene itu cek pula guys, kayak gak kalong-kalong no. Wiritnya tak aku nih guys, cuman motor CC 150 ini itu ya guys ya, apa itu koplingnya itu cuma 5 to nuanggung, kena yang apa kok gak 6, padahal nih wis kulino pedalan nang gigi masuk 6 ya, kulino 6 itu 5 itu kayak kurang gigi gitu loh guys. Nah, cuman band ini lebih ganteng mana, aku membelikan aftermarket ya guys ya. Oke, aftermarket kita buka bentar. Jadi band lebih, tampilannya band lebih keren, murah cuma 30.000 ya guys ya, cuman 30.000 bisa merubah tampilan Vixen Anda lebih gahar guys. Murah cuman 30.000 guys. Aku beli di online guys. Apa ini? Nah, ini beli di online loh. Bahannya lumayan kandel abot guys. Oh, api packingannya rapi. Nah. Oh, kandel guys bahannya guys. Ini aku beli punyanya Yamaha Vixen, ini dengan merek Kucai. Nah, ini bahannya atas guys, kandel loh, segini ya kandelnya. Jadi andai kata dipasang ini nggak bakal iur-iur, nggak bakal kocak guys. Merek Kucai guys, mantep. Yo, coba ya. Oh, ketoro toh, nek suaranya kandel mesti ngono, tapi nek suaranya tipis gak mungkin ngono lah. Ini coba saya akan melakukan pemasangan bed lebih ganteng ya. Oke, mantap. Oke guys, siap. Selanjutnya untuk pemasangannya kita lepas baut yang ada di bawah lampu ya guys ya, di bawah stop lamp ini kita lepas bautnya. Bentar, melepasnya agak gampang-gampang angel guys, panggungnya nyelepit guys, nyelepit nih kalau enggak nih guys. Oke, bentar. Oh, bisa berikanmu jawaban bagimu. Oke, kita buka di sini. Dan nyelepet guys, jadi rondo angel guys. Tapi sih nyelepet ini malah enak loh biasanya. Tapi itu angel ya nyelepetnya baca di sini. Iya, bus guys. Oke, kita lepas. Nah, ini udah mulai rada lepas. Jadi di bawah sini ada, nah, dua baut. Bautnya seperti ini. Nah, gede pak. Nah, ini bautnya. Buka lagi, lumayan kemeng buka bautnya itu.
selesai ya bautnya ya. Kita melakukan pemasangan di sini. Ini mau press nih, ini masangnya gimana ya harusnya ya? Mau press nih guys. Masangnya di sini ya, harus buka ini guys. Buka ini percuma guys, sama saja guys. Oke, kita buka dulu ya guys. Wangel masangnya guys. Oke guys, dan sepertinya ini harus buka rangka ini guys. Nah. Dan sepertinya kita harus membuka rangka ini biar bisa memasangnya guys ya. Tanpa membuka rangka ini nggak bisa memasang guys. Jadi ya kudu awake kudu pinter-pinter leh nganu guys, leh nyetik guys. Ya ampun, tapi ya ini nggak dibuka bautnya nggak bisa dipasang loh. Oke, nek gak dibuka ini bautnya nggak bisa dipasang guys. Nah, ini lho guys, kudu nih guys. Kuambus ya, sampai drama yang patahnya duduk pawaan bengkel. Iya, kok niso? Gini gimana ya, kok cengilang korang. Kuambus. Soalnya ini tempatnya posisinya ini mau press tenang guys. Kudu butuh kunci slop ini. Kudu golek kunci slop, kudu golek kunci slop bro. Pas ini guys. Bisa. Nah, kudu membutuhkan kunci ini yang nomor 8 ya guys. Aduh. Guys. Jadi guys, kita pasang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok pasang. Iya, bus idol guys. Jadi, ini kudu dilepok nang kene sik guys. Aduh. Mari duduk dapuk-dapuk tukang lho guys, cocok guyu. Iya, bus cepat. Cepat guys. Aduh. Pak cepat ya. Di sini masih mlebu guys. Bisa angel guys. Sik tak tatani sik ya. Tatani sik. Oke guys, dan akhirnya ini membutuhkan bor ya guys ya. Nah, membutuhkan bor juga untuk merapatkan, soalnya enggak kalau kayak bor angel guys. Rapet guys. Oke. C
sip, pemasangannya mantap. Aduh, akhirnya bisa juga. Oke, sekarang kita tinggal masang batok kepalanya lagi ya, guys. Jangan tali ulan ini, guys. Dari mana? Jadi kita harus mempunyai ide dan mempunyai akal ya, guys. Pasang. Sep. Iya, cuma masangnya. Jam, guys. Bisa nyepot kayak sama asang, guys. Sip. Sip. Jan istimewa, guys. Sudah terpasang. Aduh. Jan pasang ini kayak wangel, guys. Oke, tak pasangin sih ya. Jadi mari dicepot. Nah, mari dicepot. Setelah dilepas, kita baut dari bawah, jadi pastikan bautnya kuat ya. Nah, ini hasilnya mantap. Alhamdulillah guys, pemasangannya udah selesai, rapi guys. Dan istimewa, rapi ini guys. Joss ini. Mantap jiwa legenda guys. Jadi kalau seperti ini itu kelihatan lebih menawan ya guys ya. Jadi nggak ngerusuin, nggak bikin jelek ini gitu loh guys. Nah, mantap. Oke, buat teman-teman tetap semangat di dunia otomotif. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya memuaskan guys. Merek Kucai recommended. Mantap.